setiap forum, dalam setiap seminar, dalam setiap pengambilan keputusan, ya, sehingga setiap kali ada permasalahan sekecil apapun segera dapat diatasi, ya. Mungkin kalau saya boleh meminjam perumpamaan, ya, dari Bapak Pangdam, bahwa sinergitas tiga pilar itu sama seperti rantai sepeda, ya. Ini karena Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda adalah pesepeda, ya. Nanti tanggal 11 kita akan bersepeda dari Pontianak ke Singkawang, ya. Belum sampai Sambas, Pak Bupati. Mungkin kesempatan berikutnya. Jadi kembali lagi tadi ke rantai sepeda, ya. Jadi saya minta tiga pilar yang ada harus kompak, ya, harus saling mengait, ya, harus solid dan harus sinergis, ya. Kalau rantai sepeda itu kuat, ya, maka sepeda akan bisa berjalan dengan laju, dengan mulus. Tapi kalau ada satu saja mata rantainya kendur ataupun lepas, ya, maka sepeda tersebut akan berjalan terseok-seok, ya, ataupun bahkan mogok. Dalam setiap forum, dalam setiap seminar, dalam setiap pengambilan keputusan, ya, sehingga setiap kali ada permasalahan sekecil apapun segera dapat diatasi, ya. Mungkin kalau saya boleh meminjam perumpamaan, ya, dari Bapak Pangdam, bahwa sinergitas tiga pilar itu sama seperti rantai sepeda, ya. Ini karena Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda adalah pesepeda, ya. Nanti tanggal 11 kita akan bersepeda dari Pontianak ke Singkawang, ya. Belum sampai Sambas, Pak Bupati. Mungkin kesempatan berikutnya. Jadi kembali lagi tadi ke rantai sepeda, ya. Jadi saya minta tiga pilar yang ada harus kompak, ya, harus saling mengait, ya, harus solid dan harus sinergis, ya. Kalau rantai sepeda itu kuat, ya, maka sepeda akan bisa berjalan dengan laju, dengan mulus. Tapi kalau ada satu saja mata rantainya kendur ataupun lepas, ya, maka sepeda tersebut akan berjalan terseok-seok, ya, ataupun bahkan mogok. Dalam setiap forum, dalam setiap seminar, dalam setiap pengambilan keputusan, ya, sehingga setiap kali ada